신학은 대만 우한대사 예! Halo Sobat JTV, Potret Sekolah kembali hadir menemani Sobat di rumah untuk melihat aktivitas para pelajar di sekolah. Di episode kali ini, Potret Sekolah mengunjungi SMPN 1 Gondang, Kabupaten Tulungagung. Yuk kita ikuti Farah dan Nando untuk melihat lebih dekat dengan SMPN 1 Gondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa JTV, kembali lagi di acara Potret Sekolah JTV. Perkenalkan nama saya Heru Fernando Putra Hardiansyah dan rekan saya Farah Ziza. Kami adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Gondang. Walaupun SMP kami berada di pinggiran kota, tetapi SMP kami memiliki berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kalau ingin tahu lebih dalam dari SMP Negeri 1 Gondang, stay tune JTV. Let's go. SMP Negeri 1 Gondang terletak di Desa Babakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Para siswa-siswi SMPN 1 Gondang memiliki pembiasaan baik, sobat, yakni dengan melakukan pembiasaan salam-salaman kepada bapak dan ibu guru saat tiba di sekolah. Ruang kelas yang rapi dan nyaman semakin menambah semangat para siswa untuk belajar. Dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, siswa-siswi pun bisa belajar dengan efektif. Visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi dan iptek yang berbudaya lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Ini ada beberapa item penjabarannya, ada 10 ya. Salah satunya terwujudnya prestasi siswa yang membanggakan baik akademik maupun non-akademik. Ini salah satu contoh saja. Ini faktanya bahwa di sekolah kami, di SMP Negeri 1 Gondang, dari segi akademik maupun non-akademik, bisa dilihat sendiri, kami dari segi akademik sudah tidak usah kami ceritakan karena sudah banyak yang kami raih prestasi di bidang non akademik. Yang di akademik ya kami cukuplah prestasinya itu, artinya tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lain itu. SMPN 1 Gondang merupakan sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional loh sobat. Keren sekali ya. Sekolah yang bertajuk Green School ini dikelilingi hijaunya pepohonan yang rindang. Oke, adiwiyata. Ini adiwiyata ini sebetulnya sudah menjadi ikon kami karena kami sudah masuk pada kategori adiwiyata mandiri tingkat nasional gitu ya. Kami sudah sampai kepada penerimaan piala adiwiyata yang sekian tahun yang lalu dari Pak Presiden Joko Widodo. Dan ini kita
dalam kondisi mempertahankan status Adiwiyata Mandiri tingkat nasional itu. Ini sebetulnya banyak sekali, salah satunya yaitu pembiasaan anak untuk apa, menanamkan karakter anak, misalkan soal kebersihan, cinta lingkungan dan sebagainya, kemudian sopan santun dan sebagainya, pengelolaan sampah dan sebagainya. Produk kita ini punya produk unggulan dari Adiwiyata itu, dari hasil apa, toga yang kami tangani itu, kita bisa memproduksi salah satu minuman ya, yang dalam hal ini minuman tradisional yaitu beras kencur dan sebagainya, gunerasan dan sebagainya. Ini contoh saja. Ya, oke. Kami memang karena tempatnya di desa dan kami punya asumsi bahwa ada satu pepatah begini, manusia serakah alam pun tak ramah. Artinya apa? Tatkala manusia itu tidak bisa berdampingan hidup dengan alam sekitarnya, nanti akan mendapat kerugian. Ini sebetulnya filsafah kami. Akhirnya apa? Kami punya tekad bulat dan semangat bahwa sekolah yang bernuansa hijau ini memang kita nomor satukan. Ini sudah tertanam di dalam diri dan jiwa setiap siswa dan bapak ibu guru. Melihat perkembangan SMP 1 Gondang ini sangat-sangat luar biasa, baik prestasi di bidang akademiknya maupun prestasi di bidang non-akademik. Bahkan satu hal yang prestasi yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh sekolah SMP di Kabupaten Tulungagung adalah SMP 1 Negeri 1 Gondang ini adalah sekolah Adiwiyata Mandiri. Ini sangat luar biasa, Adiwiyata Mandiri. Untuk menunjang pembelajaran para siswanya, SMPN 1 Gondang juga memiliki sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, Sobat. Salah satunya adalah laboratorium IPA. Ada juga ruang perpustakaan. Di perpustakaan ini terdapat ribuan buku yang dapat dibaca oleh para siswa SMPN 1 Gondang. Ada pula laboratorium komputer yang menyediakan puluhan komputer. Baik, kegiatan-kegiatan sebetulnya ada dua, akademik dan non-akademik. Kalau akademiknya seperti biasa yang sudah kita lihat, itu ada proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, di proses pembelajaran itu ada pengembangan-pengembangan dari proses pembelajaran itu. Ya, misalkan kegiatan laboratorium, kemudian kegiatan-kegiatan di lapangan dan sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Harapan kami ini meningkatkan belajarnya, meningkatkan prestasinya, dan mengembangkan kompetensinya, karena pihak sekolah itu sudah menyediakan fasilitas untuk pengembangan kompetensi yang ada di dalam diri anak sendiri. Terdapat juga ruang bimbingan konseling atau yang akrab disebut ruang BK. Di ruangan ini, Bapak dan Ibu Guru BK akan memberikan arahan dan bimbingan bagi siswa-siswi yang sedang mengalami masalah. Lalu, ada pula ruang UKS. Setiap siswa yang merasa kurang enak badan akan dirawat di ruang UKS ini, Sobat. Untuk
untuk Bapak dan Ibu karyawan bekerja di ruang tata usaha ya Sobat.